Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini sambil dengar sayup-sayup baca salawatan seberang ya, kita bikin video berbagi teknik dan tutorial tentang elektronika lagi ya sahabat-sahabat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang elektronika ini khusus untuk LCD proyektor Epson. Nih, ada Epson ya. EBS7. Gini apa gini ya? Oke. Pokoknya EBS7. Nah, ini saya beli di rongsokan. Ya, saya hobi aja. Jadi kalau ada di rongsokan itu yang agak masih bisa dimanfaatkan, saya beli ya. Daripada di lebur, siapa tahu di dalamnya ada yang masih bisa dimanfaatkan ya sahabat-sahabat. Dan saya juga punya sebenarnya, ini ada punya LCD proyektor sama persis dengan tipe ini juga, makanya saya tertarik untuk membeli ini. Siapa tahu di dalamnya ada bisa yang masih diambil untuk suku cadang proyektor saya yang kalau-kalau saja rusak ya. Oke, ini masih fisiknya masih bagus nih. Oke, sahabat-sahabat ya, kita akan coba hidupkan. Oke, kita coba hidupkan dulu ya sahabat-sahabat. Nih, praktis aja ya caranya. Tinggal dicolok dia langsung nyala. Coba. Mana? Ada ketikannya tidak? Ada tidak? Coba kita tekan tombolnya. Nih, nyala nih. Dia langsung nyala ketika dicolok. Coba kita hidupkan. Oke, ada respon tet. Berkedip. Dia mencari sesuatu karena berkedip itu ya. Coba kita buka. Gitu ya. Berarti sahabat, listrik masuk ke dalam sini ya. Mungkin kerusakan-kerusakannya ada pada bagian lampu saja, pada penerangan. Atau bagian-bagian yang lain juga bisa ya. Coba kita matikan lagi. Nah, dia respon ya. Tekan dan tahan coba. Oke, kita cabut lagi coba. Nah, tuh berkedip. Oke, yang jelas ini ada listriknya masuk ya, listriknya. Kita akan bongkar. Nah, bagi sahabat-sahabat yang penasaran bagaimanakah bagian dalam dari sebuah LCD proyektor, ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, nah bunyi ya. Oke, ikuti. Saya akan bongkar satu-satu. Saya cabut dulu jack listriknya. Silakan sahabat lihat di dalamnya ada bagian apa saja. Untuk bagian luar, ini ada video output, ada jack audio input dan output juga. Kemudian ada untuk sensor remote, ada VGA output dan input ya. Dan di sini tombol-tombol panelnya, di sini keluarnya cahaya kalau dia berhasil hidup. Ini ada lensanya kayak kamera. Oke, dan di sini ada untuk meninggikan dan memanjangkan. Oke, ada. Kita masukkan aja. Oke, kita bongkar. Yuk, yang penasaran ikuti terus videonya. Kita bongkar-bongkar. Yang hobi-hobi elektronik, ayo dibongkar. Lihat ke sini aja ya. Oke. Okay.
sini ada bagian lampu. Nah, ini ada lampu. Nah, ada lampunya di sini, kita cabut. Gimana ya cabutnya? Oh iya, ada bautnya ya, ada bautnya. Ini dia lampunya. Ini dia lampunya seperti ini. Yang jelas lampunya ini mesti mati karena tidak nyala. Karena tidak nyala, jadi mesti mati lampunya sudah. Oke, kita akan jadikan apa nanti lampunya ini, sangat bagus ini ya. No. Ada pokoknya ini bisa dimanfaatkan lah untuk lampu kita, untuk apa saja. Nanti sahabat bisa simak ya. Saya jadikan apa ini? Baik, bagian berikutnya apa ya kira-kira? Coba kita bongkar saja. Ini saringan untuk filter udara. Ternyata bautnya ada di sini. Sudah habis bautnya. Sudah, mesinnya bisa dibuka. Nah, ini dia. Ini panelnya kita copot saja. Ini tak mungkin lagi bisa diperbaiki, sahabat. Memperbaiki ini sahabat ya. Ini kan lampunya rusak. Lampunya rusak sudah hampir 1 juta. Mainboardnya juga rusak nih. Ini sudah ada yang copot ini. IC-nya sudah ada yang mencopot. Ini. Nah. Ini ganti mainboard. Mainboardnya ini harganya 2 juta sahabat, sudah 3 juta. Lebih baik beli bekas yang masih baik daripada memperbaiki ini. Oke lah. Mainboardnya ini akan saya buang saja, saya tidak akan pakai lagi. Nah, oke, sahabat ya. Nah, ini saya anggap ini saya bongkar-bongkar saja, udah selesai. Saya mau ambil mor-mornya saja, baut-bautnya saja. Setelah itu saya buang aja. Buat apa juga ya, susah untuk memanfaatkan ini. Tombol-tombolnya ini susah untuk dipakai ke tempat lain. Paling kalau mau dipakai ya lampu-lampunya ini ya sahabat ya. Oke, ini baiknya saya kesampingkan. Oh iya, ada lagi baut yang bisa diambil nih. Nih, mornya ini. Saya biasanya ngumpulin mor-mornya ini biasanya kepakai saya untuk kreasi saya. Udah nih sahabat, nih blok gitu aja ya sahabat. Ayo disimak aja gimana keseruannya saya bongkar-bongkar LCD Epson. Nah,
Oke, untuk pengerjaannya, fisiknya Epson ini sangat bagus, sahabat ya. Ini ada relay-relaynya juga. Saya ambil, siapa tahu berguna nanti untuk saya bikin robot. Oke, ini saya buang saja nanti. Udah, saya masukkan sampah. Saya ambil baut-bautnya saja, mor-mornya. Nah, saya buang saja ini. Ini saya buang saja juga. Ini apalah saya buang juga ya. Nah, saya akan copotin semua ini mainboard-mainboardnya. Nah, ya. Nah. Ini ada kabel fleksibelnya ini. Oke. Kalau ada gunanya untuk yang lain ya bisa. Nah, ya kita copot semua. Oke. Oke, yang hobi elektronik, ayo disimak terus sampai selesai apa saja yang ada di Epson LCD proyektor ini. Oke. Beratnya hampir 5 kilo nih sahabat, berat sekali. Ini dia, saya copot dulu bagian dari wah, apalagi ini ya yang masih melekat. Ini suku, oh ini ya belum, satu lagi belum. Nah, tuh dia, ini juga belum. Nah, masih ada. Ini mainboardnya sahabat, rusak sudah ada yang ambil ya, bagian dari prosesornya di sini. Ini memorinya, ini driver-drivernya, prosesornya sudah ada yang ambil. Jadi kalau ganti ini ganti satu ini jutaan ya harganya. Kalau ganti bisa nyala ini sahabat ya, kalau diganti itunya bisa nyala, bisa diperbaiki. Kalau ininya sudah jelas tidak mungkin bisa diperbaiki, harus diganti. Kita kesampingkan aja. Nah, sekarang saya mau copot-copotin semuanya. Saya copot nih, ada kipasnya. Nah, ini dia ada kipas. Ini ada kipas sahabat nih. Bisa saya jadikan blower ini. Oke. Kipas ini bisa saya ambil. Masih berat ini sahabat ya. Wah, luar biasa ini ya. Itu dia ada lensanya kayak gitu. Kira-kira bisa dimanfaatkan untuk apa? Oke, kita copot aja semuanya. Sahabat-sahabat yang hobi elektronik, ikuti. Saya copot satu-satu. Saya copot kipasnya saja dulu ya, sahabat ya. Kipas yang sebelah sini nih. Ini di sini ada kipas nih. Oke. Kipasnya ini nyala otomatis sahabat ya ketika lampunya nyala dan panas. Oke, siapa tahu kipasnya bisa saya pakai buat kipas PC saya. Wow, ini dia kipasnya. Pokoknya urusan bongkar-bongkar, rusak-merusak itu kerjaan paling rame. Nah, ini ada sensornya di sini sahabat nih, ada sensor. Oke, ada sensornya. Oke lah, kita copot saja. Coba kita lepas bautnya. Oh, tidak bisa ya sahabat ya, karena sudah patah. Oke, kita bongkar kipas yang di sebelah sini. Ini juga ada kipas nih. Ini juga ada kipas nih sahabat. Saya akan bongkar kipas yang sebelah sini.
Ini bagian kipas lensanya. Ini kipas lampu. Nah, ini untuk kipas lensanya, mantap sekali kipasnya nih. Wah, ini. Dua ya sahabat, dua kipasnya, di sini juga ada kipas, di sini juga ada kipas. Wah, mantap sekali, ini bisa dijadikan untuk apa ya? Ini ada sensor suhunya. Bisa digunakan untuk blower ini sahabat ya. Bisa jadi blower ini. Wah, mantap lumayan. Oke. Saya dapat kipas satu. Kipasnya mestinya baik. Bagian lensa yang akan kita lepas. Kita copot semua ya sahabat. Nah, ini bagian proyeksi semua di sini, sahabat. Ini bagian proyeksi. Jadi lampu di sini menerangi visualisasi di sini diterangi. Lampu inilah yang membawa sinyal visualisasi ke lensa dan dipancarkan ke sini. Dan untuk proses visualisasinya melalui 3 kabel fleksibel ini. Ada horizontal, vertikal, dan penyesuaiannya, penerangannya. Ya. Nah, jadi ini semua prosesornya di sini, diproses di dalam sini, kemudian keluar cahayanya di sini dengan pantulan bantuan dari lampu yang bertenaga ya 6000 lumen ya, 6000 apa gitu namanya, kecerahannya ya, yang sekitar ya 2 atau 300 watt gitu sahabat-sahabat. Oke, kita terus bongkar. Ini juga ada kipas. Saya dapat kipas lagi satu. Mantap, ini dia ya. Ini lumayan nih buat kipasnya ampli saya yang kecil-kecil. Oke, mantap buat kipas ampli, mantap. Tinggal ditempel prik, gitu ya, lalu diarahkan ke pendingin, ke kipas pendinginnya. Oke, mantap jiwa, dapat 3 sudah, 1, 2, 3. Oke, dapat 3 kipas. Mana lagi nih? Ini power supply-nya ada 2, sahabat. Ini juga power supply. Ini juga power supply. Oke, siapa tahu power supply-nya bisa digunakan untuk apa gitu ya. Oke lah, kita bongkar lagi. Di sini ada lagi bautnya. Nah, ini dia bagian dalamnya. Inilah bagian visualisasi vertikal, horizontal, dan pengaturan dari fokus dan lain-lainnya di sini semua. Dan ini ada motor untuk menggerakkan fokusnya di sini, pantulan cahaya motornya inilah yang menggerakkan, geser ke kiri ke kanan begitu ya, geser ke kiri dan ke kanan sehingga cahaya yang dikeluarkan itu bisa dipantulkan dan sesuai. Oke ya sahabat-sahabat, coba saya akan cari sinter saya dulu. Nah, ini ada sinter sahabat, anggaplah ini lampu LCD-nya. Saya akan sintari di sini. Nah, ini tuh cahaya akan keluar di sini. Nah, akan keluar gambar di sini. Dan ketika di sini dicahayai, maka yang keluar di sini ada warna biru, apalagi biru, merah, dan kuning. Otomatis
gigi ini disorot seperti ini akan keluar biru, apalagi merah dan kuning. Tiga warna dasar. Oke. Dan tiga warna dasar inilah yang nanti akan dipadukan, diproses oleh prosesor dari mainboard ini sehingga membentuk gambar horizontal dan vertikalnya sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, ini ya sahabat-sahabat. Tuh. Dia. Wow. 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 Ini. Mantap ini sahabat. Jadi sebenarnya untuk lampu sinter seperti ini bisa dijadikan untuk lampunya. Nah, lumayan nih, tuh. Lumayan terang nih sahabat. Nah, ini bisa difokus di sana, ada kotak tuh, ada gambarnya, tapi gambarnya cuma putih aja. Nih. Sahabat ya, coba dilihat. Kelihatan tidak? Nah, ini dia. Nih. Oke. Ini dia. Biar kelihatan gini aja. Nih. Ini dia ada gambar di sini sahabat. Nah. Ada gambar ya. Ini ada gambarnya diproses di sini. Nah, kemudian fokusnya juga bisa diputar. Nah, ini tidak fokus. Kita putar dia akan menjadi fokus. Ini untuk mengatur fokusnya. Oke. Oke, sahabat ya. Ini gambarnya nih. Ini gambarnya. Saya cabut lampunya. Nah. Andaikan tiga warna ini diproses oleh prosesor, maka akan keluar gambar yang diinput di luar sini, tampil di gambarnya di sini. Ini dia. Oke. Mantap, sahabat. Inilah bentuknya, prosesnya. Nah, adapun untuk power supply ternyata cuma satu. Saya lihat ini, sahabat. Saya lihat power supply-nya cuma satu. Ini cuma apa, pengatur apinya ya. Anti kejutan listriknya. Power supply-nya di sini. Ini dia power supply-nya. Dan untuk power supply-nya ini kayaknya tidak begitu besar juga ya. Paling hanya satu atau beberapa ampere. Oke, akan saya lepas power supply-nya. Saya banyak sekali nih bakalan dapat baut-baut dan more. Nah, habis ya, sudah habis nih. Ini sudah habis semua nih, sahabat. Nah, ini bagian input dari listrik 220 volt dan di sini bagian dari peredam kejutan listrik ya. Oke, ini bagus, pasti bagus, dijamin bagus. Saya mau ambil lampu-lampunya saja. Oke, di seberang sudah mulai hiburan. Nah, ini sudah saya lepas, sahabat-sahabat ya. Oh, ada kereta api lewat. Itu kereta api yang mau lewat. Oh, saya hidup di samping rel kereta api, sahabat-sahabat.
di seberangnya orang main kuburan. Oke, kita akan buka semuanya aja sampai habis. Apa yang ada di sini? Oh, ternyata power supply-nya besar alias gede. Ada berlapis-lapis power supply-nya ya, sahabat ya. Oh, gede ya ternyata power supply-nya. Ini dia nih. Loh. Ini dia. Ini kipasnya ada. Ini dia kipasnya. Oh, bagus sekali ini power supply-nya, sahabat. Oke, mantap jiwa ini. Pasti gede ini arusnya ya. Oke, ini saya potong saja ini. Ya, saya potong saja. Ini power supply-nya yang mahal, sahabat ya. Power supply-nya ini yang akan saya abadikan ini. Siapa tahu punya saya rusak power supply-nya. Maka power supply inilah yang akan saya pakai. Jadi power supply ini aja yang saya awetkan gitu sahabat-sahabat ya. Karena masih bagus power supply-nya, tadi kan nyala. Nah. Saya mau copot ini tapi gimana caranya ya? Oke, saya pakai ambil tang, mana tang saya, mana tang.